itu akan mengajarkan kembali. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi pada hari ini adalah terbiasa berdoa sebelum dan sesudah berwudu. Kemudian memahami doa sebelum dan sesudah berwudu serta dapat mempraktikkan wudu dengan tertib dan benar. Kemudian yaitu indikator pencapaian kompetensi. Itu adalah siswa-siswi dapat menerima tata cara berwudu serta
bersuci dengan air atau membersihkan salah satu membersihkan seluruh badan menggunakan air yang bersih atau berwudu adalah salah satu syarat untuk dapat melaksanakan sholat. Nah, dengan berwudu kita akan menjadi suci dan sholat kita akan menjadi sah itu. Nah, untuk tata cara berwudu itu ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu syarat berwudu, sunah berwudu, rukun berwudu dengan hal-hal yang membatalkan berwudu. Syarat berwudu itu yang pertama harus beragama Islam. Kedua, kumais. Kumais itu kita dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Kemudian tidak berhadas. Selanjutnya menggunakan air suci dan menyucikan. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, contohnya kutek, terus eyeliner, habis itu apa itu ya? Habis itu tato, itu juga gak boleh. Jadi kalau mau berwudu harus bersih, gak boleh ada yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Nah, kemudian adalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, ini. Yang kedua, membasuh muka. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Selanjutnya, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir adalah mengerjakan gerakan secara tertib. Jadi kalau berwudu nggak tertib dan sesuai dengan rukunnya itu batal. Yang ketiga adalah sunah wudu. Sunah wudu yang pertama itu adalah membaca basmalah pada saat berwudu. Jadi kalau misalnya kita berwudu itu nggak apa-apa, nggak baca di awal, bisa dibaca pada saat membasuh tangan. Kita baca basmalah terus. Ternyata ingatnya aku baca aku membasuh hidung itu langsung baca bismillah. Kemudian adalah menggosok gigi itu diperbolehkan atau tidak, soalnya kalau kita mau menggosok gigi itu malah lebih bagus, soalnya kita tidak mengganggu orang yang ada di sekitar waktu pada saat sholat. Tapi kalau misalnya kita lagi di perjalanan, misalnya di kereta, nggak mungkin banget kita harus gosok gigi, jadi langsung berwudu nggak apa-apa. Nah, kemudian adalah mencuci kedua tangan atau telapak tangan itu disunahkan, soalnya kita boleh langsung pada saat awal-awal kita sudah menggosok tangan sambil baca basmalah, itu sudah termaksud menggosok kedua tangan. Kemudian adalah berkumur-kumur atau membersihkan hidung itu sunnah, karena waktu pada kita membersihkan membasuh muka itu sudah termasuk berkumur dengan membasuh hidung. Nah, kemudian adalah mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga itu juga disunnahkan. Kemudian mendahulukan anggota yang sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Nah, kemudian adalah yang keempat itu hal-hal yang membatalkan wudu. Kira-kira yang membatalkan wudu ada apa aja yang kira-kira yang dapat membatalkan wudu? Ya, ya, apalagi selain tentu. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu adalah buang angin. Benar tadi kata Debakis, istilahnya ya kita bahasanya tepuk. Terus yang kedua adalah buang air kecil. Misal waktu kita wudhu tiba-tiba keluar buang air kecilnya keluar sedikit atau gak sengaja, itu sama aja kita batal wudhunya. Terus yang ketiga adalah buang air besar. Misal waktu pada saat kita lagi wudhu terus kerasa tuh udah mau di ujung misalnya, tapi ditahan terus, itu gak boleh, nanti soalnya nanti wudhunya dianggap batal.
kemudian adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Jadi kenapa kalau orang gila tuh nggak boleh sholat? Soalnya orang gila itu hilang akalnya, nggak bisa berpikir. Jadi nggak tahu sholat itu harus gimana, sholat itu gimana, berdoa gimana. Jadi nggak diperbolehkan buat berdoa. Nah selanjutnya adalah kita akan membahas tata cara berwudu. Untuk tata cara berwudu kita belajar dari niatnya. Ayo niat berwudu gimana? Ya tahu nggak niat berwudu? Nah, untuk niat berwudu yang pertama adalah nawaitu wudu'an lirabbil hadasi as-sholi fardhon lillahi ta'ala. Yo, dibaca lagi. Nawaitu wudu'an lirabbil hadasi as-sholi fardhon membersihkan mulut dan lubang hidung. Kenapa kalau kita wudhu harus berkumur-kumur, terus hidungnya harus dimasukin air? Itu biar bau nafasnya itu biar nggak bau waktu sholat. Terus hidungnya, kotoran hidungnya itu biar terbawa air, jadi waktu sholat itu nggak terganggu, nggak kucek-kucek hidung, nggak kucek-kucek mata, gitu. Kemudian membasuh muka itu biar airnya itu bisa membersihkan muka kita, misalnya kayak keringetan, jadi kalau hawa panasnya itu bisa hilang. Kemudian adalah membersihkan tangan dan kiri dari ujung-ujung jari sampai siku. Setelah itu mengusap kepala mulai dari dahi sampai ke tengah rambut. Itu gunanya apa? Biar pikiran itu bisa relax, bisa tenang, bisa fokus waktu kita mau melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah menyapu kedua telinga, sapu gini sih dari depan ke belakang. Itu gunanya apa? Biar telinga kita itu bisa fokus sebelum kita membacakan niat sholat, waktu kita lagi sholat nggak terganggu sama bisikan-bisikan dari setan. Nah, selanjutnya adalah membersihkan kaki kanan dan kiri dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Itu gunanya apa? Biar waktu kita sholat itu kakinya juga bisa fokus buat sholat, nggak diangkat ke kanan, nggak diangkat ke kiri, nggak gantung kayak gitu, biar sholatnya lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah berdoa sesudah wudhu biar wudhunya lebih afdol. Harus dibacakan doa setelah selesai berwudhu. Nah untuk selesai wudhu niatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin.
berkumur dan membasuh hidung. Nah, untuk evaluasi ibu akan memberikan soal dan dikerjakan bersama-sama. Kemudian nanti kita koreksi bersama-sama. Nanti dibagi dua kelompok, satu kelompok dua orang. Nanti membagi aja sini, Mbak Vina sama Dek Rufi, terus Yanda sama Mbak Aris. Dari membacakan niat, bacanya bareng-bareng yuk. A'udzubillah. Nawai. Nyalakan airnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kita.